Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya sering mengatakan pada teman-teman, guru itu kalau punya keinginan berubah, maka akan terjadi perubahan sekalipun bupatinya, wali kotanya tidak mendukung dia. Kasal gurunya mau berubah. Tetapi sebaliknya, kalau pemdanya pengen gurunya berubah, berkembang lebih bagus, tapi kalau gurunya gak mau berubah, itu gak akan terjadi. Nah sekarang yang kita inginkan adalah guru-gurunya sudah mau berkembang, didukung oleh para tokoh-tokohnya. Itu pasti akan luar biasa. Nah selama setahun terakhir ini kami mengamati, kami bekerja sama dengan banyak sekali pemda, banyak sekali dengan instansi, dan akhirnya kami ingin memberikan penghargaan atas dukungan yang luar biasa pada kemajuan literasi di daerah. Yang pertama kami akan berikan kepada sosok yang luar biasa. Kami berkenal dengan beliau saat saya pertama kali datang di pelatihan itu. Beliau datang memaksakan diri datang meskipun sakit, dalam keadaan beliau pakai tongkat sakit, dan itu perginya keluar kota, tapi dia datang, Bapak dan Ibu. Itu luar biasa, dan sejak saat itu literasi di kotanya berkembang luar biasa. Guru-gurunya diberi penghargaan, bahkan mereka diberi perjalanan ke luar negeri, dan saya rasa iklim kerjasama itulah yang membuat literasi di situ berkembang sangat pesat. Dan saya akan undang ke depan untuk yang pertama, anugerah sebagai tokoh penggerak literasi. Untuk yang pertama adalah Bapak Irdinansyah Tarmidhi, Bupati Tanah Datar. Dalam hal ini diwakili Pak Arisnadi karena kemarin baru operasi di Singapura, Bapak Ibu. Mudah-mudahan beliau lekas sembuh. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Bupati Tanah Datar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Salam penghormatan mengingat padatnya acara, kita tumpangkan pada pembicara terdahulu. Pertama sekali atas nama pemerintah daerah, Bapak Bupati Tanah Datar Bapak Dr. Haji Irdinansyah Tarmidhi, menyampaikan salam maaf berhubung seperti tadi sampaikan oleh Pak Muhammad Ihsan, beliau baru pulang dari Singapura operasi kaki beliau, sehingga hari ini tidak bisa hadir. Di samping juga mungkin ada kegiatan agenda kabupaten yang luar biasa juga, sehingga diamanahkan kepada saya untuk hadir menerima penghargaan dari CEO Media Guru Surabaya. Dan ini adalah sebuah upaya, sebuah bukti bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar sangat konsen dan peduli di dalam hal memfasilitasi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mamisan, agar kiranya teman-teman kita guru betul-betul memanfaatkan ruang dan kesempatan untuk bisa berkarya secara lebih baik. Dan ini adalah sebuah motivasi untuk mendorong bagaimana para siswa juga bisa aktif. Dan alhamdulillah Pak Ihsan, hari ini juga hadir siswa kita, termasuk juga siswa yang kreatif. Satu siswa sudah melahirkan 4 buku. Hari ini dia juga hadir. Siapa tadi namanya, ini lupa juga. Si Sony, siapa? Sony ya? Ya, juga hadir. Nah ini tidak hanya guru sebetulnya, tetapi juga siswa. Dan malah kepedulian dari Bapak Bupati Tanah Datar
mengapresiasi siswa, guru, pengawas berprestasi itu, dan barangkali untuk Sumatera Barat satu-satunya kabupaten kota yang memberikan penghargaan, membawa dan setiap tahun diagendakan oleh APBD mengapresiasi siswa, guru, kepala sekolah, pengawas berprestasi untuk studi banding internasional, dan itu sudah berlangsung setiap tahun. Dan kemarin ini juga membawa 120 rombongan ke Malaysia dan Singapura mengapresiasi, termasuk juga guru-guru yang berprestasi. Maka justru itu terima kasih ini kepada Pak Mawisan, jajaran media guru yang mengapresiasi pimpinan daerah kami Tanah Datar, Bupati, dalam hal Bupati Penggiat Literasi Nasional. Dan mudah-mudahan ini tentu menjadi motivasi tersendiri bagi teman-teman kita guru, termasuk juga siswa. Dan alhamdulillah Pak Isan, satu siswa, maksudnya satu sekolah ikut lomba Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, dan alhamdulillah memperoleh medali perak kemarin ini di Jakarta, yaitu dari SMP Nurul Ikhlas Tanah Datar. Inilah barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada CEO Media Guru Surabaya Muhammad Isan, Pak Muhammad Isan, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi tersendiri, dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang hadir hari ini jumlah juga luar biasa dari Tanah Datar, 24 orang hadir bersama-sama dengan seragamnya yang khas yaitu kuning, sehingga saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga menyesuaikan diri warna juga kuning. Dan ini adalah produk khas Tanah Datar yaitu batik Tanah Liek. Mudah-mudahan ini juga bisa membatasi, dan termasuk yang diterima oleh Pak Isan tadi juga produk dari Kabupaten Tanah Datar yaitu batik Tanah Liek. Dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Inilah barangkali Bapak Ibu dan kita semua, sekali lagi terima kasih. Bila jumpa daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berikan aplaus yang luar biasa untuk Pak Arina. Beliau dulu sebelum jadi kepala dinas itu kepala sekolah di Padang SMP, Pak ya. Lalu Pak Bupatinya mencari kepala dinas karena saking banyaknya kandidat, dicarilah penulis media guru, ketemunya beliau ini, Bapak dan Ibu ya. Jadi rupanya Pak kepala dinas, Pak kandidat yang luar biasa. Jadi Pak Bupati, nanti Pak Wakil Wali Kota, kalau mencari kepala sekolah, carilah guru penulis, Pak. Kalau mencari kepala dinas, carilah kepala sekolah penulis, Pak.